Di Indonesia, koin 500 itu ada dua sisi. Ada sisi gambar dan sisi angka. Kak Igun boleh buka tangannya? Oke, Kak Igun taruh aja di belakang kedua tangannya. Pindahkan ke kanan atau ke kiri. Tapi kali ini keluarkan tangan dalam keadaan tertutup seperti ini. Silakan. Oke, Kak Igun tahu nggak sisi apa yang menghadap ke atas? Tahu nggak? Ya, apa aja? Sisi yang menghadap ke atas itu gambar atau angka? Tahu nggak? Enggak. Nggak tahu kan? Kak Igun nggak tahu? Aku nggak tahu? Nggak ada yang tahu kan? Buka tangannya, ini gambar. Buka. Show it. Yes, you have to show it. Gambar. Ini yang disebut dengan ajian mata malaikat, atau lebih dikenal dengan ilmu tembus pandang. Bahasa kerennya, berarti kamu melihat aku. Wow. Gak boleh di sini dong bilangnya. Bahasa kerennya itu clairvoyant. Hari ini, aku bisa melakukan ini karena jimat yang ada di sini. Jimat ini diberikan oleh seorang paranormal yang konon katanya bisa melihat tembus pandang. Jadi hari ini aku ingin melakukan eksperimen untuk menguji apakah jimat ini bisa dipakai oleh orang lain. Kara Ditya Dika, silakan. Halo Kak. Silakan Kak. Ini gue bakal ditusuk lagi gak nih? Enggak, yang ini beda, lebih parah. Boleh dipakai jimatnya? Kak, karena kakak sudah pakai jimatnya berarti aku butuh mahar. Maharnya adalah 100 ribu, boleh dikeluarkan? Duit? Yes. Gak ada yang bilang gratis kan? Berapa tadi? 100 ribu aja. Oke, dilipat dua? Dilipat dua, dimasukkan aja? Ke ini? Ke amplop. Oh, iya. Oke, jadi ini maharnya Kak. Oke? Oke. Maharnya, kalau misalnya eksperimennya berhasil, maka Kak Radit akan membeli jimatnya dengan uang ini. Yes, jimat ini. Kalau gagal, uangnya kembali. Oke. Oke, yuk, let's go. Kita ke tengah. Sini. Sini. Ya. Hari ini, kita akan melakukan eksperimen yang memerlukan tiga orang. Oke. Karena ada tiga meja. Cinta Laura, Kak Ivan Gunawan, dan Karian Ibram. Boleh bantu aku, silakan berdiri di belakang masing-masing meja. Master Daddy, tetap di situ karena itu adalah tempat terbaik untuk menonton. Wih. Kak Radit, silakan pilih aja bebas. Ini adalah eksperimen yang sudah pernah dilakukan di Indonesia. Dan kita ada kerjasama gak sebelumnya? Enggak. Yakin? Yakin. Oke. Okay. Let's go. Kita ke meja yang pertama. Boleh berdiri di sini? Sini. Yes. Di sini. Jangan belakangi. Oke. Okay. Nah, di eksperimen pertama, ini adalah eksperimen yang dilakukan dari 1000 orang, hanya 73 orang Kak Radit yang berhasil untuk menyelesaikan eksperimen ini. Iya. Yeah. Jadi lumayan sulit ya. Nah, eksperimennya adalah di sini aku punya beragam foto benda-benda. Ada foto benda-benda. Tugas dari Kak Igun adalah untuk memilih satu benda, satu foto nanti. Lalu letakkan di dalam kotak seperti ini, lalu ditutup. Tugas Kak Radit adalah untuk menebak foto apa yang diambil oleh Kak Ivan Gunawan. Oke. Okay. Poin pentingnya adalah, Kak Igun gak boleh lihat fotonya. Jadi, Kak Igun gak tahu, aku gak tahu, gak ada yang tahu. Gue juga gak tahu, ya. Yes. Oke, okay, tunggu. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3, mulai. Ayo kita ke sebelah. Di meja kedua, dari 1000 orang, hanya ada 61 orang yang berhasil untuk melakukan tes ini, jadi lebih sulit. Tesnya adalah, di sini aku punya sebuah jam yang masih hidup. Kita keluarkan aja baterainya. Tugas dari Cinta Laura adalah memutar jarum jamnya. Oke, diputar jarum jamnya. Tantangannya adalah Cinta Laura tidak boleh melihat putarannya. Yes. Jadi boleh diputar ke kanan, boleh diputar ke kiri, terserah. Dan berhenti kapan aja. Kak Radit adalah tugasnya adalah untuk menebak kira-kira ini jam dan menitnya keberapa. Sulit kan? Ya, gimana caranya? Yes. Silakan lakukan sekarang. Ayo kita ke sebelah lagi. Di eksperimen ketiga, dari 1000 orang yang melakukan eksperimen ini, hanya ada 12 orang yang berhasil, Kak Radit. Jadi ini paling sulit. Eksperimennya adalah, di sini ada 3 dadu. Tugas dari Karian Ibram adalah untuk masukkan dadunya ke dalam kaleng ya. Lalu kocok, berhenti. Dan tugas Kak Radit adalah menebak angka yang menghadap ke atas. Jadi contohnya ini angka ya, 1. Iya. Gitu ya. Paham? Semuanya saya kocok. Semuanya. 3 dadu ini. 3 ya, oke. Mulai dari sekarang.
Gimana Kak Radit rasanya? Gue merasa terbebani, ini kan penampilan lu ya. Bener. Ntar kalau gue salah, kasihan. Enggak apa-apa Kak Radit. Kak Radit harus yakin nih. Sekarang ini adalah kesempatan Kak Radit untuk yakin sama jimatnya. Oke, okay, oke, okay, sama jimat ini. Okay. Ya, yakin ya. Yakin. Harus bisa ya. Ya. Ya, ya udah. Gak usah, boleh gak usah gitu. Ya. Udah selesai? Oke. Okay. Terima kasih para juri dan Kak Radit Ibram. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Kak Radit. Ya. Ada yang aku ingin sampaikan. Apa tuh? Yuk kita ke papan tulis. Ke sini? Papan tulis, ke sini. Iya, oke. Okay. Kak, ini penting ya? Iya. Ini penting. Kak Radit tahu gak semua ini? Ya pasti gak tahu dong. Gak tahu ya? Ya. Saya gak tahu. Gak ada yang tahu. Iya. Bahkan yang itu juga gak tahu kan? Iya, ya, ya, kan ya. Juga gak tahu kan. Kemungkinan Kak Radit untuk bisa menebak semuanya dengan benar adalah 355.812.507 kemungkinan. Jadi ada lumayan banyak ya kemungkinannya kayak. Cuman ya. Ada gambaran aja, ini kasih gambaran sih. Oke, okay. Siap? Makin beban sih, tapi ya dayo. Kak Radit siap? Siap. Siap. Let the test begin. Kak Radit ayo langsung ke meja pertama di belakang. Dari belakang silakan masuk ke meja yang pertama. Kak Radit. Dari sekian banyak foto, kira-kira foto apa yang dipilih oleh Kak Ivan Gunawan? Tebak. Bentuknya. Benda apa? Benda apa? Iya, tadi kan banyak foto benda. Gue gak lihat bendanya apa aja ya, tadi. Iya, tebak aja, pakai jimat. Aduh. Benda apa? Bolpen. Bolpen, buka. Ya. Buka kotaknya, lihat apakah itu bolpen. Ambil. Buka ya, ini ya. Ambil. Tas. Bolpen, bukan. Tas. Salah ya? Salah. Gak apa-apa Kak Radit. Kayaknya sih jimatnya belum bekerja. Boleh diambil jimatnya, tiup. Oke, kayak ini udah pasti benar sih. Silakan kalian di sini. Iya. Yeah. Jam dan menitnya. Jam dan menitnya? 7.30. 7.30? Iya. Yeah. Lihat. Buka nih. Buka. Benar? Enggak, salah. Jam 8 lewat berapa nih? 8 lewat 12. 10, 12 ya. 12. 8 lewat 12. Gak apa-apa Kak Radit, gak apa-apa. Kayaknya Kak Radit kurang yakin. Betul. Boleh pegang jimatnya? Pegang. Teriakan jimat, berikan aku kekuatan. Jimat, berikan aku kekuatan. Alright, nah ini pasti benar sih, ini yeah. Pasti benar sih. Kak Radit, kira-kira angka berapa yang menghadap ke atas di kaleng pertama? Ini, 4. 4, buka. 3. 3? Iya. Yeah. Salah ya? Salah dong. Boleh kasih lihat? Kasih lihat nih kan? Iya, yeah, diangkat gini, okay. 3 ya? 3. Oke. Okay. Nah ini 2 digit lagi, ini yang terakhir di kesempatan Kak Radit nih. Kira-kira angka berapa? 2 digit? 6 dan 1. 6 dan 1, buka. 5? 5. Dan 5. Dan 5. Salah. Salah. Salah berarti ya. 5 dan 5. 5 dan berarti enggak ada yang benar. Enggak ada yang benar. Ayo kesini Kak Radit. Mari Kak. Jadi otomatis poin pentingnya adalah jimat ini tidak bekerja. Betul. Betul. Dan poin penting hikmah yang harus kita ambil adalah bahwa jangan percaya yang namanya jimat. Jadi kalau misalnya ada yang bilang dia bisa melihat tembus pandang, dia bisa mencoba untuk menemukan benda yang hilang atau pesawat yang hilang, berarti itu semua omong kosong. Kecuali Kakak Jay Estrada. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya kita lihat kembali Kak Radit. Jadi di sini Kak Radit boleh baca ulang enggak? Ini adalah angka rekayasa yang saya buat. Iya. Boleh dibacakan ulang? 355. Ini. Oh, sorry. 355. 55. 355. Jamnya? Gak jam dong. Berapa Kak Radit? 8 lewat 12. 8.12. Gambar yang terakhir Kak Radit. Kak Radit gambar apa? Gambar tas. 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 Karena 7 mirip dengan T, 0 saya buat seperti A, dan S mirip dengan 5. Tas. Tepuk tangan untuk Raditya Dika. Kak Radit silakan kembali ambil aja jimatnya sebagai souvenir, ambil kembali uangnya. Terima kasih Kak Radit. Oke, okay, thank you. Yeah. Yes, Kak Radit. Tunggu Kak, ada yang lupa saya ucapkan. Boleh kesini bentar? Iya. Yeah. Keluarkan uangnya. Duitnya keluarin? Iya, keluarin aja uangnya. Uh-huh. Kak Radit. Uh-huh. Kak Radit tahu gak nomor seri yang ada di uang ini? Gak tahu. Kak Radit gak tahu, saya gak tahu, gak ada yang tahu. Betul. Boleh dibacakan gak angkanya aja? Aduh, ini kenapa nih? Angkanya aja.
Iya. Nomor seri ya? 36112. Bukan. Yang mana? Yang ini ya? Ini, 7. Oh, 736112. Ulangi, ya, 2 digit pertama. 2 digit pertama, 73. 73? 2 digit, lanjut. 73? 61. 61? 12. 12. Sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah untuk Radit Dedika. Silakan kembali Kak Radit. Nama aku Jack Strada. And this is my experiment.